Assalamualaikum sahabat mantap. Ketemu lagi bersama kami di channel Sedap Mantap. Kali ini Jos. Kali ini kita masak apa? Kita hari ini mau bikin rujak kangkung. Rujak kangkung. Kangkung coy. Khas apa? Indramayu dong. Khas Indramayu guys. Oke. Oh, ini pelengkapannya sudah tersedia di sini, sahabat. Ya pasti bahan utama kangkung. Kangkung. Oke. Jadi stay tune terus di channel kita dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini selalu berkembang. Guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Ya, sahabat mantap, bahan-bahan untuk membuat rujak kangkung yaitu kangkung, ada kangkung nih, apalagi bro? Kangkung terus ada itu, bumbunya ada ini tomat ya? Tomat, cabai, bawang putih dan bawang merah, ada gula. Nah, ini yang penting. Gula merah, asam jawa, sama turasi. Turasi. Apa turasi? Terasi. Oh, terasi. Aja nih. Damn. Garam belum disebutin. Oh, garam. Betul. Hari ini kita masak tanpa minyak. Dan ini memang khas Indramayu. Karena teman saya ini orang Indramayu, kita coba masakan khas Indramayu ya. Oke, sahabat mata, kita langsung apa? Ada prosesnya dong. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Ayo ikutin. Baik, sahabat mantap. Tekniknya itu jadi semua seperti kukus sama dia. Oh, dikukus. Kukus aja. Untuk ya, biar apa? Kalau dikukus itu. Supaya pertama kangkungnya ini kan dikukus supaya kandungan airnya tidak terlalu banyak. Dan memang supaya rasanya pun ada kertasnya gitu. Kertasnya. Nah, terus bumbu-bumbunya pun sama ini. Juga. Dikukus supaya rasanya tidak terlalu paham dan enak lah ya pasti. Baik, kita masukin aja menggasih. Jadi prosesnya itu beda dari yang lain ya. Beda dong. Kalau misalkan rujak dan lain-lain ya tinggal langsung diulek. Tinggal diulek, ya. Mentahan gitu. Mentahan. Ya. Oh, ini lah ada prosesnya dikukus. Kukus. Mantap ya. Memang setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing ya. Masing-masing. Kita masukin kukus. Gitu. Bawang-bawangnya juga masukin. Kita sengaja buatnya ada banyak nih. Bisa apa tahu pada mau gitu ya. Ya, cukuplah buat satu RT satu RW ya. Oh, satu RW murah. Kurang ya? Kurang satu desa. Ini aja boleh. Kita bikin yang banyak ya. Nah, itu lebih jos. Jadi biar bisa makan rame-rame gitu ya. Betul. Masukin cabenya juga. Banyak banget cabenya. Banyak nih cabenya. Itu ada sekilo. Satu ons. Oh, satu ons. Kita masukin turasinya nih. Sama, semua dikukus. Kukus aja. Biar mantap. Jadi biasanya kan kalau sambal itu digoreng ya ininya ya. Goreng. Jadi dikukus. Dikukus. Kita tutup ya. Sambal mantap. Ya. Buat tips ya teman-teman di rumah. Nanti rasanya beda. Beda. Oh, tapi kalau misalkan selain kukus ini bisa? Bisa aja, tapi rasanya karena kita menggunakan ini, Pak Rudi. Pakainya itu kan bawang putih. Bawang putih. Jadi kan kalau enggak dikukus enggak terlalu paham. Oh gitu. Jadi biar wangi apa rasa-rasa apa namanya itu bawangnya itu enggak tikis gitu. Iya, kan? Dan memang lebih awet. Baik, teman-teman kita tunggu kalau udah matang kita taruh bareng ya. Kira-kira berapa menit? Ya, sekitar 15 menit. 15 menit ya. Oke, sahabat matang. Sudah matang ya. Sepertinya sudah mulai keluar dulu ya, udah dia. Oke. Udah minta tolong dong. Kan di tempat terakhir udah ya. Ini gede banget tuh, suruh. Sambil lu dikeluarin, nanti kita ulek ya. Ulek tuh. Enak kan, gak keras, suruh mantap. Lembut. Dikukus itu mantap, suruh mantap. Jangan lupa nih, suruh mantap. Garam. Cukupnya saja.
pakai kangkungnya mau dikit kita kukus. Kukus dulu. Ini kangkungnya udah kita cuci dulu. Cuci dong. Kita ulek sama kakak. Ini semuanya nih. Semua. Pada setengah-setengah dulu lah. Ya. Sambil nunggu, Manudi boleh potong-potong ini. Jadi sambalnya itu kita pakai gula. Gula merah. Ini gula merahnya di sengaja dipotong biar nanti pas diulek itu lembut, jadi enggak ini ya, iya, memerlukan keras. Tenaga yang ekstra karena ini lumayan keras nih ininya. Udah cukup memberi cukup. Oke. Masukin. Masukin. Sobat mantap, kita masukin. Campurkan. Waduh, benar. Ulekannya besar, enak kan ya. Itu ulekannya dari apa nih? Ini dari genteng, Mas Dedi. Dari tanah liat yang dibakar, tembikar namanya. Mas, kalau masukin tomatnya, Bang Dedi. Oke. Perlahan-lahan aja. Nah, silakan nanti boleh dipraktekkan di rumah ya, Bang Dedi. Oke. Ini memang, waduh, menu hari ini mantap sekali lah. Mantap jiwa ya, Bang Dedi. Bahannya juga sederhana. Oke, sahabat mantap, sepertinya kangkungnya sudah matang. Kita akan ambil dulu. Dulu ya. Oh, ya. Kalau matiin mau deh. Kita tomat dulu. Nah, kita angkat sahabat mantap tuh. Ini dikukus dulu itu perbedaannya. Kandungan airnya lebih sedikit. Kalau matiin. Nah. Tuh. Nah, tua nih enggak tahu habiskan yang udah dikira-kira. Papa kalau nggak habis kita kasihkan aja ke warga yang membutuhkan. Nice. Dah. Oke, sahabat mantap, ini apa rujak kangkungnya sudah selesai kita buatnya dan ini sambalnya. Sambalnya. Wih, sambalnya jos banget nih. Lihat wadah. Kangkungnya wadahnya gede-gede nih sahabat mantap. Wah, ngeri lah pokoknya. Jadi ini sambalnya juga. Waduh. Cobaan ini jos lah ya. Jadi sahabat mantap, kalau misalkan ingin mencoba dan mempraktekkan di rumah, nanti sahabat mantap silakan lakukan dan resepnya nanti kita tulis di deskripsi ya. Oke, sahabat mantap. Jadi seperti itu. Dan ini lu pedes sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat mantap mau apa yang pedes, boleh lebih baik. Jadi segitu dulu. Siap. Video ini mudah-mudahan tidak ada manfaatnya. Kita lanjut kemana? Nah, nanti kita lanjut video berikutnya review makanannya. Ini kita cukupkan dulu video hari ini. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune di channel Sedap Mantap. Dopa Tiling Joss. Joss. Sing that shit.